Sabtu 9 November 2019, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian didampingi beberapa kepala OPD Toba Samosir mengadakan kunjungan kerja di Dusun Pandumaan, Desa Batu Manupang, Kecamatan Nasau, Toba Samosir. Hari pertama kunjungan kerja pada tanggal 9 November 2019 diadakan acara hiburan, pemutaran film, penyerahan bantuan mesin jahit. Hari kedua acara kebaktian di Gereja Katolik Santa Teresia dan Gereja HKBP Pandumaan, pengobatan gratis, penyerahan makanan tambahan, penyerahan buku, dan temu ramah serta penyampaian aspirasi masyarakat Dusun Pandumaan yang dilaksanakan di halaman SD Negeri 173632 Pandumaan. Dalam sambutannya, Bupati Darwin Siagian memotivasi masyarakat Desa Manupang, khususnya Dusun Pandumaan, untuk terus bekerja keras dan berubah sehingga warga dapat sejahtera. Beliau menyampaikan, jika hanya mengandalkan pemerintah, tidak bisa membuat masyarakat sejahtera. Namun pemerintah mendorong agar ekonomi masyarakat meningkat, karena dimulai dari diri sendiri, bekerja keras, tidak putus asa, dan menggunakan waktu dengan bijak. Dilanjut Camat Nasau Timbul Sipahutar meminta masyarakat untuk dapat menerima dan melaksanakan nasihat serta berbuat baik, dan beliau menyampaikan jangan lelah melakukan yang baik karena memberi lebih baik daripada menerima. Dalam acara tersebut, Kepala Desa Manupang Duri Albert Simangunsong memberikan apresiasi kepada Bupati Toba Samosir dan rombongannya yang telah hadir dalam penyerahan bantuan-bantuan yang telah diberikan. Dari Desa Batu Manupang, Toba TV melaporkan.